Ya, saya ini jadi belum. Itu kan negara. Jadi gini loh maksud saya memantik itu bahwa negara sama bangsa itu adalah dua hal yang berbeda ya. Cara ngurusnya itu harus berbeda. Kebijakannya juga harus berbeda. Nah, persoalannya bahwa dalam konteks kita itu dijadikan satu bangsa sama negara. Ngurus bangsa kayak ngurus negara. Gitu ya, sehingga semua dari ujung Aceh sampai ujung timur jenenge ya kepala desa, padahal masing-masing punya nama sendiri. Jadi sudah tidak menghargai kebangsaan. Tanah adat dan macam-macam itu kan soal bangsa, bukan soal negara. Kalau soal bangsa, coba kita jujur, berapa kali terjadi pemberontakan di negeri ini? Bukan dari bangsa, dari PRRI, dari Perwesta, dari apa, negara Islam Indonesia. Dari itu kita tidak bisa menghibur untuk diri kita terus bahwa kita kuat, kita pasti bersatu, kita dan sebagainya. Kalau kita tidak memperbaiki cara mengurus bangsa, pada akhirnya akan tiba pada titik perpecahan. Toh semua pemberontakan itu tidak diselesaikan dengan cara berbangsa, tapi diselesaikan dengan cara negara, militer. Gitu. Bukan dengan cara bangsa, musyawarah, apa kemudian rembuk ideologi. Dengan cara negara, dengan kekuatan negara, sama dengan negara buku yang dicontohkan tadi. Jadi jadi begini yang nilai yang bisa kita petik. Jadi mengurus Islam sebagai din, agama sebagai din, dan mengurus umatnya itu adalah dua hal yang berbeda. Maksudnya cara nih, teknis nih, kebijaksanaan nih, perilaku nih, dan sebagainya. Jadi kita tidak mungkin mengurus umat orang NU sama dengan mengurus umat Muhammad. Iya, enggak bisa. Mesti kacau banget. Tapi ngurus agama nih dengan adanya kementerian, dengan secara negara, dengan adanya program-program macam-macam. Tapi nggak bisa menyamakan ngurus LDII, Muhammadiyah, NU dan sebagainya dengan cara yang sama. Nah, praktek bernegara kita selama ini itu menghilangkan aspek kebangsaan. Di dalam mengurus din itu menghilangkan aspek keumatan. Sehingga itu caranya gitu. Sekarang kan semua sama. SD dari ujung Aceh sampai ujung Papua sama. Kurikulum sama. Yang lutut. Saudara-saudara kita yang di waktu ujian nasional itu kan selalu jadi problem, jadi perdebatan karena persamaan itu. Juga tidak ada kebijaksanaan kebangsaan. Kebijaksanaan umat itu sudah tidak ada. Berarti Wan, perlu konsensus nasional? Bukan, tapi sebenarnya substansinya pada kesadaran ini tadi. Karena di Indonesia ini bangsa karo negara itu dijadikan satu. Dijadikan satu. Saya ingin coba. Kira-kira yang masih ada pelajaran bahasa daerah. Apa kira-kira di Papua di sana itu masih ada pelajaran bahasa daerah? Jojo mengkari neng Jawa, neng Sunda dan sebagainya. Di Madura ya bahasa daerahnya melok Jawa. Ono Caroko dan sebagainya. Dan ada banyak
aspek-aspek kedaerahan yang itu merupakan cara hidup masing-masing bangsa yang dihilangkan pelan-pelan atas nama Indonesia yang sebenarnya ini adalah sebuah imajinasi. Dalam konteks berbangsa adalah sebuah imajinasi, dalam konteks negara jelas, wilayahnya jelas, penduduknya jelas, konstitusinya jelas, pemimpinnya jelas. Sehingga teman-teman juga mesti memahami dalam konteks SSC misalnya, ngurus SSC sebagai lembaga, baru ngurus umat itu beda. Juga kadang-kadang kan ono kecemburuan. Iku tuh sopo-sopo lah, tau apa-apa, dikai duit, dikai mangan. Aku sekanggutane ora oleh apa-apa.